Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Permisa yang budiman, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni sa'ah, wahai Rasulullah, kabar olehmu tentang hari kiamat." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Anta lidal ummatu sayyidaha." Yang bahwa tanda kiamat baksa bahurau singoh le ammah akan dibelahi, yaitu Said. Ciban maksud daripada kata-kata Rasulullah yang bahwa singoh baksa bahurau akan lahir Said. Takalan bukti nyata bak zaman yang lagi rupa memang katruk lagi Rasulullah pegah. Yang bahwa le tak takalan le anu-anu le saudara-saudara ketanyu hana dituri le teh mak teh ya. Lam artian kata hana disusole saudara yang sebenar ji. Pat berasal. Takalan kenyataan nyata uhban kakaya. Uhban gebili Allah Ta'ala harta benda. Kadua iku urung si. Sehingga urung si nyoji pegat bagaikan babu. Pemantu di rumah. Yu jaga ani, yu rah baje, tetapi ban bandungnyan. Keberhasilan yang katanya merumpok saat ini, kekayaan yang katanya miliki, titel yang katanya dapatkan saat ini, ban bandungnyan melalui daripada doa urusi. Nah katanya lampir mukaan rumahnya, disebabkan nad wadra urusi katanya. Maka han wajar dan pantas cile katanya tak pegat lagi nyan rupa. Yang merupakan bukti ketanda kiamat kentau pada katanya. Maka oleh karena ikan yakin dan percayalah, kiamatnya akan terjadi. Memang waktu dan tempatnya yang belum legetanya tak dapat. Pat, pajan merumpok kiamatnya. Maka permisa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang kita nyawa dunianya sementara. Harta yang kita nyawa miliki hanyalah sementara. Hanyalah akhirat yang kekal abad dan abadin yang kita nyawa tawa alam baka. Maka oleh karena demikian, han senang udep kita nyawa. Han senang kemewahan yang kita nyawa miliki. Bila seandainya hilang dunianya, yang kita nyawa ngun urung si itu hanagot. Dalam artian kata, lekatnya urung si tak peduakan. Lebih tak utamakan saudara-saudara yang lain. Yang kaya, yang seimbangan katanya. Tetapi urung si itu merarat. Merana dalam kehidupan katanya. Maka sayang lebih tak sayang. Si berangkasa mantan kepahli Nabi. Yang durhaka terhadap wadra urung si. Takut-takut lekatnya han selamat. Tatkala sakratul maut. Anak guna hude luar biasa megah. Rumah yang cukup mewah. Harta yang melipat ganda. Bila seandainya ngun si ilai getanya burhaka. Paling istimewa ilai getanya udep. Paling bahagia getanya udep. Iaitu tatkala ilai getanya meninggai dalam husnul khatimah. Tatkala tawaw hadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara dia itu dengan ilai getanya tak berbuat baik terhadap kedua orang tua lelaki. Maka oleh karena demikian, semasih umur masih dikandung badan, mari lelaki. Yoh mantang hudep urusi lelaki. Angkuh disinan ke lelaki untuk tabalah budi, jasa lelaki. Menyung lelaki sing katalah, urusi lelaki akan gua ba Allah. Karena guna lelaki harta lipat luah gubah le urusi. Sedangkan urusi ka meninggai dunia. Maka oleh karena demikian ke, yuh mantang udep urusi dengyo. Mari legetanyo, tak manfaatkan wate yang sebaik-baiknya untuk tabalah
jasa beliau yang luar biasa beliau korbankan katanya. Tatkala ke belahe le katanya, si kurung bulan ke kandung katanya, ke belahe nyawang taruhan ji. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi benar le katanya, utam doa Pak Allah. Ya Allah ya Tuhan ku nebapun tau salam. Dau usah urusi lo. Cukup susah, cukup payah tatkala ke belahe le katanya. Wajar dan pantas sih le katanya. Tamu doa oleh sembahyang kepada dua drak urusi. Menyatakan bala, hati tak bala. Tak hitung, tak bayu jasa beliau, hati. Ubena ganda harta yang kita luar. Belangin cukup luar yang kita miliki. Hanapat lagi kita tak bayu. Harta yang berlipat ganda untuk tak tebus balasan beliau. Tidak dapat. Hanyalah dengan doa. Lagi kita tak ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain hanapat. Melainkan dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa budiman yang menjadi kesimpulan. Wahai saudara yang bahwa legitanyu. Orang sih jangan legitanyu tak peduakan. Melainkan legitanyu tak berdoa kepada Allah. Moga-moga. Yuh mantang utek urusi sudanyu. Tak berdoa bermudah rezeki berselamat iman. Bila seandainya memang urusi sudanyu kekuabah Allah. Moga-moga. Beluah kubu, berapa ampun dosa. Hanya sekian dan dapat demikian permisa yang dapat Tuhan sampaikan. Lebih dan kurung lentuan laki wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.